Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan ya. Masih semangat ya, atau udah pada nggak mungkin lah ya. Hilangkan, jangan ngomong hal-hal yang negatif. Oke, biarkan mereka ngomong negatif. Siapa mereka? Ya, nah ini sudah kegesekan keberapa saya hadir ya. Nah, teman-teman pioneers, ada berita yang bagus nih ya. Kita lihat dulu beritanya. Pi Network, komunitas pioneer Indonesia mengadakan, kita lihat aja ya, sumbernya di X ya teman-teman. Ini keren ini. Pi Network World, Pi Network dunia ya, World ya, World. Komunitas pionir Indonesia mengadakan acara pertukaran barang berbayar dengan Pi Network. Acara pertukaran barang ramah yang dibayar dengan Pi Network GCV 314159. Halo para pioneer, apakah Anda menyukai acara pertukaran komunitas Pi Network GCV 314159? Nah, ini ya. Nih, teman-teman pioneer. Ini adalah pioneer Indonesia, ya. Ajang silaturahmi dan butter ya. Nih. Menyambut open minded ya. Semangat ya teman-teman ya, ya kan? Nah, nyata Indonesia ini. Indonesia, kita berharap di tahun 2024 ini ada perubahan, terobosan. Saya barusan saja membuat video yang berita terpercaya itu ya, itu berita bagus, itu berita asli, itu berita asli ya. Dan ada tanggapan, saya mau melihat tanggapan rekan-rekan pioner di video itu. Sabar ya teman-teman, perangkat saya ini terlalu banyak isinya ya, banyak aplikasi. Aplikasi mining, mining gratisan teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang mau mining, mining menjalankan TK Box itu saya lihat jauh lebih bagus ya, lebih cepat ketimbang ICE Network. Itu disuruh jawab kuis lagi, tidak semua orang bisa jawab semua itu ya. Saya saja salah-salah ya, terlalu sulit cara sistemnya itu ICE Network ini. Udah mining ya dengan murni masih bikin masalah aja, bilang aja kalau nggak sanggup ya. Bikin sistem dibuat ribet juga ya. Nah, ini isi hati saya, tapi saya tetap mining lah teman-teman. Cuma yang saya soroti itu terlalu membuat kesulitan bagi para pemining. Nah, ini ada 2 jam yang lalu. Judulnya kabar gembira, berita resmi dan sangat terpercaya buat pionir. Nah, ini berita resmi nih ya. Saya tanggapi dulu ya. Dari Kalendreyuan lah. Mana beritanya? Cuma hanya beritahu bahwa Nicholas lulus dari Stanford doang. Ya itu beritanya. Gimana sih lu? Itu beritanya. Saya kan udah pecahkan. Gimana sih? Mulai ya, mulai. Itu beritanya, kabar gembira resmi dan sangat terpercaya buat pioneer. Apa itu? Bahwa dari bukan Stanford. Lihat dong gimana sih.
Ya, jadi bagi yang suka nyuci ya. Leader kita atau pemimpin kita yaitu Bang Nicholas. Ini resmi dari Korti. Ya. Ini dengar nih. Ini tanggal 10 Februari ya. Saya melewatkan berita ini ternyata ya. Berita resmi ya, berita terpercaya lah ya. Jadi bagi yang suka nyuci ya. Saya ulang. Ya. Suka nyuci. Nah ini ya teman-teman ya, saya terjemahkan ya. Karena kalau bahasa Indonesia nanti ada lagi menselah-menselah lagi. Ya. Katanya harus di apa namanya nih? Dikaji dulu apalah gitu ya, kayak kayak apa saja ya, santai aja bro ya, ini channel Bang Dema ini memberikan semangat ya. Dari ini terjemahannya, berita resmi terpercaya ya, ini berita terpercaya langsung dari Core Team ya, karena ini channel Core Team. Berapa pengikutnya? 3.200.000. Ya, jadi tidak sembarang Core Team itu membuat sebuah postingan. Ya, nah lo. Oh. Ya. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri PAI, telah dikutip dalam laman masa depan pekerjaan Microsoft 2023. Nah lo. Nah, itu beritanya. Berita intinya ya. Jadi Nicholas dikutip dalam laman untuk pekerja apa namanya Microsoft ya. Jadi bukan hanya sekedar Stanford ya. Karya akademisnya menunjukkan bahwa tugas-tugas tingkat tinggi dapat dipecahkan menjadi rencana. Nah, itu kan pernyataan Core Team menyampaikan kepada pionir bahwa siapa itu Nicholas sebenarnya. Ya, jadi Nicholas itu bukan orang sembarang, beda sama lu ya. Lu suka nyinyi. Bang Muhammad Solihin, mantap ya. Bang Arif, semoga pada migrasi seperti saya. Wah, mantap Bang Arif ya, sudah migrasi ya. Bang Arif hadir, Bang. Oke, gas, oke gas ya. Tetap semangat Bang Dema, Mbak Welan, Bang Olewelan. Bang Arif, ayo kursus dulu Bang Dema, bercanda. 557 ya. Ngeri, enggak ngerti. Enggak pasti bahasa Inggris. Pingin juga sih tapi masing-masing orang punya ini ya teman-teman. Saya kalau di musik itu jauh lebih cepat ngerti. Mungkin ada orang bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa musik ya. Tapi saya selain itu masih banyak lagi yang saya bisa ya. Bisa. Maret gak open minded, pioner pasti stroke. Santai aja ya. Oke ya teman-teman, itu saja informasi kali ini. Judulnya pioner ya, tadi yang di depan itu pioner Indonesia melakukan barter ya. Di Indonesia loh ya, bukan di luar. Tetap semangat rekan-rekan pioner. Berharap harapan kita tidak sia-sia. Salam sukses, selamat malam semuanya.